Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alatifatus Al Tsaniyah. Utawi iki iku hikmah kang kapindho. Annahyu an qurbanil Masjidil Haram. Utawi larangan mendekati Masjidil Haram bagi orang-orang musyrik bagi orang-orang musyrik iku ja'a bi tariqil mubalagh ja'a ustaqo apa larangan mau tumekane bi tariqil mubalagh kelawan metode gaya bahasa mubalagh melebih-lebihkan membesar-besarkan kenapa pakai mubalarah harusnya jangan masuk Masjidil Haram tapi kalimatnya jangankan masuk mendekat mendekati pun tidak Bu tidak boleh itu namanya mubalarah ya apa hukumnya orang musyrik masuk Masjidil Haram lah masuk mas, wong dekat saja, tidak boleh. Itu mubala, mubala roh. Li gharadu, korono setuhun itu tujuan, ikunah yuhum, melarang orang-orang musyrik, Antuhu lil masjidil haram dari masuk masjidil haram. Nah kalau dekat saja nggak boleh, apalagi ma masuk nuhu jika dilarang sopo musyrikin banihi mendekati masjidil haram kanan nahyu andukhulihi maka adalah larangan masuk masjidil haram iku babi bi'aulah masuk kategori kias aula. Kias aula itu yang hasil kiasnya lebih daripada hukum asalnya. Hukum asalnya mendekat nggak boleh. Kiasnya masuk masjidil haram lebih tidak, lebih tidak boleh. Kama fi qawlihi, seperti yang ada dalam firman Allah, wala taqrabu Jangan kalian mendekat-dekati harta anak yatim. Kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi memakannya, apalagi menjualnya, apalagi mencuranginya. Wong dekat-dekat saja untuk niat jahat tidak bu, tidak boleh. Wa dan firman Allah, wala taqrabu zina jangan kalian dekat-dekat dekat, -dekat, dekat, -dekat zi, zina. Kalau zina, ya tambah tidak boleh. Wong dekat saja enggak enggak boleh. Itu namanya lias aula, ya. Fayaku nunnahyu an aklima lil yatim maka adalah larangan makan harta anak yatim wartika buzina dan melakukan zina itu sendiri iku muharraman diharamkan juga bahkan min babi aula masuk kategori kias aula Al-Latifatus salisa utawi iki iku hikmah kang kaping telu taqliqul igna bil masyiah Utawi mensyaratkan jika we suke, jika we berkecukupan, disyaratkan bila dengan kehendak Allah mana Allah akan membuat mukaya berkecukupan dengan fadul Allah, tapi insyaah jika Allah ma jika Allah ma mau jadi janji untuk membuatmu kaya berkecukupan itu disyaratkan dengan kehendak Allah adalah lita'limi riayatil adab ma allah untuk mengajarkan menjaga adab kepada Allah. Keman diqaulihih Taala seperti dalam firman Allah Taala, al Haram". Insya allah, Aminin. Hai orang-orang mukmin benar-benar kamu nanti akan bisa masuk masjidil Haram. Dulu orang mukmin dihalangi oleh orang musyrik karena dihalangi haji nggak bisa, umroh nggak bisa, tawaf tidak bisa. Tapi Allah katakan, kamu nanti pasti suatu saat akan bisa haji, akan bisa umroh, akan bisa tawaf, akan bisa sa'i, bisa masuk masjidil haram. Tapi ya, insya Allah, jika Allah meng menghendaki, aminin dalam keadaan aman. Jadi aneh, yang dawah Allah, tapi masih juga insya Allah. Padahal ini Allah Dewi lah. Pasti tak jamin masuk. Aku sing jamin. Tapi masih ada insya Allah. Masuk Allah itu bergantung Allah. Nah itu untuk mengajari Allah saja insya Allah. Masuk DPR, calon DPR berjanji tanpa insya Allah. Nanti kami akan melakukan ini. Kalau saya menang jadi presiden pasti akan saya lakukan ini. Lo lo lo. Unsaman menungso mestek mestek no. Allah saja masih mengucap ing, insya Allah mengajari tata kerama, mengajari adab kepada Allah. Allah ojo mestek mestek no. situ para karomba melilia, insya Allah. Nana, insya. Tapi ya insya Allah si tau insya Allah ras itu Walil isyarati ila annahu la yambagi al-i'timadu ala annal matlub sayah suluhatman. Dan untuk memberi kode isyarat bahawa sesungguhnya tidaklah patut al terlalu pedih terlalu yakin sesuatu yang akan dicari itu akan berhasil hatman pasti. Enggak, enggak baik ya, begitu itu. Saya pasti berhasil, pasti. Kayak begitu enggak baik ya. Insya, insya Allah. Jayu, makanan sudah di depan kita tinggal makan. Ini kan badai dahar nama, insya Allah. Ini ngarepe loh, tetap ngucap insya, Insyaallah Allah. Sebab itu pun enggak jamin jadi makan. isu so turun -so makan zaman mati. Di depan mata itu tetap perlu insya Allah, apalagi yang jauh-jauh. Karena belum tentu belum tentu. Andai jadi makan sekalipun, belum tentu kau makan, mungkin mutah-mutah perut enggak enak atau ada apalah enggak jadi dimakan kerdak ono kerikil mau lepeh mana enggak sih mau pangan di depan mata pun masih perlu ngucap insya Allah ya caca zaman situ rapi karo banyongi oh pasti masih jauh dari dari iya kok iso ngucap pasti ya. enggak boleh tetap mengucap insya Allah. Enggak baik orang itu terlalu pede. Oh, wow, pasti hasil. nggak boleh. Bal akan tetapi la buddha minatadurru. La buddha haruslah minatadurru. Merengek-rengek di ndepin kepada kusi Allah. Ya Allah nyun. Nyun hasil ya Allah nyuwun hasil La, menangislah kepada Allah merengek merengek fi talabil khair dalam mengejar kebaikan wa fi afat dan merengek-rengek kepada Allah dalam menolak menghindarkan bencana atau penyakit mengejar kebaikan menghindari musibah, semuanya tetap lebih mengandalkan rahmatnya Allah. Allah. Si Nabi tetap ikhtiar secara mak, maksimal. Enggak, enggak ikhtiar, salah. Pengusyariat merintah. Terlalu pede dengan ikhtiarmu juga, salah. Pengusyariat enggak bisa memberi kepas, kepastian. Al-Latifatur rabi'ah Utawi iki, iku hikmah yang keempat Fit ta'biri fi khitamil ayati Inna allaha alimun hakim Iku ing dalam mentakbir membahasakan Di pamungkas ayat Dibahasakan dengan apa? Sungguh Allah maha mengetahui tapi juga maha bijak sana. Ada pembahasan seperti ini, Mas. Isyaratun latifah. Ada kode, ada sinyal lembut. Ya. Yang enggak sembarang orang bisa menangkap karena sin sinyalnya lembut banget. Sedih, dan mereka biar kelam situ, kelam borang orang. Serit. Wah, sinyalnya sangat apa, lembut samar. Samar-samar ku ikuti. Ila annal ghina wal faqra isyarat bahwa kaya melarat. Semuanya itu adalah biadillah. Ada di tangan Allah. Wa anna rizqa la ya'ti bil hilati wal ijtihad. Dan bahwasanya rizki tidak datang karena usaha maupun kesungguhan. Bal huwa raji'un ilal hikmah wal maslaha. Akan tetapi rezeki itu mas bergantung pada hikmah Allah dan kemaslahatan menurut hitungan Allah. Kalau sekiranya menurut Allah maslahat diberi kau rezeki, kalau enggak maslahat ya enggak diberi rezeki. Zaman sekarang tunggu, ya Allah nyon jodoh ya Allah nyuwun jodoh ya Allah. Kusti Allah enggak segera maringi. Setahun ini juga belum ada tanda-tanda ya Allah nyuwun jodoh belum diparingi juga ternyata nyun sewu bapak zaman mati dan zaman harus merawat adik nah setelah adik beres tamat kuliah umurmu sudah woluri tahun ya Allah nyun jodoh lah tahun itu zaman diberi jodoh andai zaman nikah dari sekarang di baik bapakmu mati kasihan adik-adik gak anak sing membantu sekolah membantu kuliah kuliah. Jadi berhasil atau tidak itu enggak hanya bertumpu pada usaha dan ikhtiar, tapi lebih bertumpu pada kemaslahatan dan hikmah dari Allah. Allah. Anak muteka, ban jaluk pedah ninja, ya enggak kira kamu belikan. SD, ban jaluk pedah ninja, ya enggak, enggak kira kamu belikan. Gak masalah hat, SD numpak beda ninja. Para wes kuliah lagi tak tahu kok beda ninja. Ada masalahnya zaman butuh badan juga sudah kekar terus mental sudah sudah stabil di jalan. Nah kayak begitu. Usaha itu hasil apa enggak bergantung maslahat hikmah dari Allah. Allah. Maka nelek jaluk turung dituruti aja nesu ya turung waya turung waya ya. fa insya Allah agna wa insha afqara jika Allah mau Allah buat kaya berkecukupan jika Allah mau Allah buat melarat dan semua ada hikmah. Orang dari awal enggak pernah hidup sengsara, baik sengsara yang kau lakukan dengan kesadaran maupun sengsara yang dipaksa. Sengsara yang dengan penuh kesadaran, soro-soro bengitangi tahajud soro-soro awan sholat duha, soro-soro wiritan khizipan, soro-soro poso senen kemis, dan wong tua soro tirakat itu perlu untuk mengangkat derajat anak-anakmu ke depan. Sulit mas anak diangkat derajatnya tanpa tirakat dari orang tua. Nah, ada juga orang enggak gelem soro, tahajud ragelem, poso ragelem, wiritan ragelem, sotakor ragelem pangeran tetap ingin membuat anaknya mulia. Akhirnya Allah memaksa orang itu soro. Moro-moro dikai bangkrut, dikenek PHK. Ya. Dan zaman kon secara sukarela enggak gelem. Akhirnya dipaksa tira, tirakan. Urip kangelan. Dodol bakso kadang numplek. Bertahun-tahun urip soro dari soro bertahun-tahun itu menimbulkan kedewasaan untuk anak cucumu. Menimbulkan kemandirian untuk anak cucumu. Akhirnya kelak anak cucumu, uh, top bermental besi. Ya. Tahan bantingan, mampu menghadapi suasana keras, sukseslah anak-anakmu. Berkat wong tuane soro lama itu sama tinggal pilih bersoro dengan sukarela meskipun kaya duit akeh yo gelem poso yo gelem tirakan, yo gelem tangi bengi gelem poso senin kemis wiritan suwe kalau zaman gelem soro dengan sukarela Allah nggak membuatmu soro dengan terpak terpaksa pilih mana tirakat kepeksopo, tirakat dengan sukarela. Nah, kiai rata-rata tirakat dengan sukarela. Kiai serba, serba berada, kiai duit punya, kedudukan punya, kehormatan punya, wibawa punya. Tapi enggak digunakan untuk semena mena malah dikaindung nih santri nih, poso kaya santri ini, soro membantu fakir miskin sembar itu. Nah karena gelem tirakat, gelem soros secara suka, rela. Maka enggak perlu dipaksa tira tirakat. Saya milih sing di Tapi yang jelas sulit ulat menjadi kupu-kupu yang bisa terbang tinggi tanpa harus menjadi kepom kepompong. Gelem jadi entong se. 14 dino mas gak mangan gak ngombe. Ya. Ayam kepengen telurnya netes jadi anak ayam yang cantik-cantik. Soro mas angkrem 28 h hari. Enggak tirakat ya ndoke gak iso iso netes. Jika Allah mau, Allah buat berkecukupan. Jika Allah mau, Allah buat melarat. Tapi suge melarat semuanya ada hik, ada hikmah, ya. Itu tadi untuk memuliakan derajat anak-anak. Rata-rata wong tuane soro anak emulio. Sekarang saya menanya dosen-dosen Uwin yang sukses jadi dosen mulio. Di rumah itu lo ternyata kalau kita main ke rumahnya, wong tuane guru langgar, guru TPK, ketua ranting NU, NO, anak-anaknya jadi do, dosen. Itu buah tirakat orang orang tuanya. Wong tuane guru MI, bayarane orang atau second. Soro dilakoni soro bertahun-tahun. Inilahlah anak-anak pintar oleh biasiswa Akhirnya tadi do, dosen mulia. Tapi juga ada beberapa dosen yang dari dulu orang tuanya kaya. Ternyata orang tua kaya itu bukan kaya yang berfoya-foya. Kaya yang dengan kayanya tetap tirakat hidup seder sederhana. Fa ta'ala la yu'ti illa an wa maslahah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberi, tidak pula mencegah, menghalangi, kecuali karena ada hikmah dan ada kemas, kemas lahata. Orang-orang kus, kus yang bergerak di timnya Anis itu rata-rata menanggapi positif pemberhentian saya itu. Ada hikmahnya, Kiai. Gara-gara jangan -gara diperhentikan, suara anis naik sektifik <laughs> ada hik, ada hikmah. Wa mimma yurwa lil imam syafi'i qaddasallahu ruhahu. Di antara syair-syair yang Diriwayatkan yang syair ini karangan imam imam syafi'i. Qaddasallahu ruha. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Apa yang diriwayatkan? Qawluhu ucapan imam syafi'i. Lauka nabil hiyalil ghina لا لوجدتني بنجوم اقطار السماء تالقي لكن من رزق الحجا حرم الغنى ضد مفترقان طريقان اي يتفرقي wa min ad-dali di ala al-qadha i wa kaunihi bu sulabi bi watibui shil ahmaqi ai shil ahmaqi sapa yang meneng rokok gitu law kana bil hayali andai kana ono opal gina sugih ikubil hiyali dengan usaha-usaha, dengan rekodoyo-rekodoyo, lawajat tani, nisaya kau dapati aku, ta'luki ta aku bergantungan, binujumi aktoris sama, dengan bintang-bintang yang ada di penjuru langit. Walakin, man razaqal hija ghina. Ternyata kenyataannya orang yang Allah anugerahi keterdasan akal maka Allah cegah orang itu dari kaya. Rata-rata orang pinter itu dari hidup seng, sengsara miskin. Gustur harus menanggung sengsara hidup karena abahnya wafat ketika mereka masih anak-anak, abahnya umur 38, 39, 39. Soroh, mas. Di kampus kita itu Pak Imam Suprayogo, saudaranya 12 apa 16, abahnya ya Hasan wafat. Dia dan anaknya, anak-anaknya kecil-kecil. Hidup dengan seorang ibu janda cerita ke saya itu kalau berangkat ke SMA itu mungkin 8 kilo lebih jalan kaki. Soro mas. Orang yang oleh Allah dianugerahi keterdasan dihalangi kekaya, kekayaan. Nabi Muhammad cerdas luar biasa, uri besok soro. Yatim piatu, Anggun wedus, dan segala macam sedikit sekali orang top dari dulu kaya itu sedikit sekali makanya pezaman zaman kuliah ambil master angel kulit duit ambil doktor woh karu cilok yes itulah gandengan ilmu keterdasan kemuliaan pasti dilalui dengan apa rekoso seng sengsara. Didani dua-duanya dua hal yang berlawanan. Muftariqani yang terpisah berbeda. ayat tafarrukin dengan benar-benar berpisah. Kayu so ketemu, mas, aku pengen sogeh tapi yuk. pointer IP 4, 0, 0, terus bengi ya tahajud lah angel mas so okay, ya, yes, ngopi hopa hp ya yeah. kofa kafe kelakuannya masih suke arang-arang masih suka terus mondok nenggase mondok nenggading mondok nomor kosono rata-rata yang melarat lamun ono sing suke mung si cilu si cilu Suki yang mending kos nang ini apartemen Lore Brawijaya itu. Sebulan lima juta dan dia mampu. Ngapain mau nanti enggak asyik? Lek suki yang Akhirnya yo kak wiritan, yo kak jamaah, kak opo. Yang manggen yang apar temen. Wa minat dalil ala alal qadha wa kaunih adalah di antara dalil bukti adanya kodok, adanya takdir. Maka ini ya adanya takdir, mana dalilnya? Bukti. Ada kodok kotor kaya miskin itu takdir. Buktinya bu labib, melaratnya orang pinter, ulul albab labib, ya melarat-melarat. Wati bu aisil ahmak, dan begitu eh, apa, sejahteranya kehidupan orang yang bodoh-bodoh. Sing tolol goblok suke mas. Cuman kalau ke sana ada perempatan di kanan ke Uin kan, kiri mau ke Dinoyo, lurus kalau mau ke Sardo. Kirinya perempatan dikit, utara jalan kan ada rumah besar enggak terawat. Ya. Itu kalau nggak salah yang punya sekarang begini. Pikiran nggak waras, Mas. Tapi dapat warisan rumah yang nilainya miliaran. Sing suge-suge, omah RSS ini nyicil, Mas. Sing pinter-pinter. -pinter. Guru PNS, rumah RSSSS nyicil. Itu arek ini Mas oleh warisan mil miliar. Ya. Itulah takdir. Di antara bukti ada takdir, sing pinter urip melarat, sing bahlul urip su suke sejahtera. Nah, pilih yang mana? Kalau pilih pinter tapi yo suke, yo iso tapi arang, arang.